Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita akan melihat cuplikan dari jendela SMP yang tayang hari ini 10 November 2021. Di hari pahlawan ini ternyata ada acara paintball nih. Ternyata Roni dan juga Santi sama-sama main nih. Kali ini Roni pun berusaha di kesempatan ini untuk meyakinkan Santi bahwa dirinya benar-benar akan kembali untuk Santi dan akan merubah menjadi lebih baik lagi. Namun nampaknya kali ini Santi masih belum yakin terhadap Roni itu. Hingga kali ini pun Roni berusaha memegang tangan Santi namun dilepaskan oleh Santi. Di sisi lain, ternyata kali ini Lili dan juga anak-anak geng Karyos merencanakan sesuatu. Kira-kira apa rencana Lili, Lele, dan juga anak-anak Karyos kali ini untuk menjatuhkan nama Juni di acara Hari Pahlawan ini? Berhasilkah Lili akan menjatuhkan nama baik Juni kali ini ya guys? Atau justru lagi dan lagi Lili akan gagal untuk membalaskan dendamnya kepada Juni? Semoga saja ya guys, kali ini Lili benar-benar tidak akan mengacaukan acara memperingati Hari Pahlawan ini ya guys. Makin penasaran dengan episode DCS spesial memperingati Hari Pahlawan, makanya saksikan terus ya guys, karena ceritanya tambah menarik dan pastinya seru. Dan kira-kira bagaimanakah pula cara Roni untuk menaklukkan hati Santi lagi? Makanya saksikan terus DCS ya guys, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.